Selamat pagi anak-anak, selamat pagi papa mama. Hari ini jumpa lagi dengan Ibu Teresia. Halo, apa kabar semuanya? Salam sehat, tetap gembira. Anak-anak, hari ini kita belajar bersama Ibu Teresia. Siapa yang ingat kemarin anak-anak belajar dengan siapa ya? Betul, anak-anak belajar dengan Ibu Muji tentang ruang tamu. Hari ini kita mau belajar tentang ruang tidur atau kamar tidur. Kamar tidur adalah tempat kita untuk beristirahat dari semua aktivitas kita. Ayo anak-anak, coba sebutkan apa saja yang ada di kamar tidur. Betul, tempat tidur, lampu, ya, bantal dan guling, juga selimut. Hebat anak ibu guru semuanya. Nah, anak-anak, kalau anak-anak sudah menjadi anak hebat dan pintar, setiap anak-anak bangun tidur, apa yang anak-anak kerjakan? Ya, merapikan tempat tidurnya. Hebat anak ibu guru semuanya. Kegiatan kita hari ini ada 3. Yang pertama dari buku aktivitas B1 halaman 18 tentang anak-anak memberi tanda ceklis apa saja yang ada di kamar tidur. Yang kedua, anak-anak merapikan tempat tidur. Yang ketiga, anak-anak menulis angka 3 dari buku mengenal huruf dan angka. Anak-anak, sebelum kita menulis angka 3 di buku, baiklah kita menulis angka 3 di udara. Lihat caranya ya. Lengkung, lengkung, 3. Ulangi lagi. Lengkung, lengkung, 3. Anak-anak, sebelum kita melakukan tugas, baiklah kita menulis nama hari dan tanggal hari ini. Sekarang kita mau menulis angka 3 di buku peta kecil yang ada titiknya. Perhatikan baik-baik ya. Lengkung, lengkung, 3. Lengkung, lengkung, 3. Untuk selanjutnya, anak-anak buat sendiri ya. Mari anak-anak, kita lihat gambarnya ya. Ini gambar kursi sofa, bantal, senter, tempat tidur, bantal guling, tenda, piyama, baju tidur, sepatu, selimut. Sekarang anak-anak memilih tanda ceklis pada perlengkapan tidur dengan benar. Siapa tahu? Iya, benar. Bantal. Untuk selanjutnya, anak-anak pilih sendiri ya. Tepuk very good. Good, good. Good, good. Very good. Yes. Hooray!
tugas kita semua sudah selesai. Bagaimana perasaan anak-anak? Iya, hebat, selalu gembira dan senang. Pintar anak-anak. Ingat ya, tugas kita hari ini ada 3. Yang pertama, merapikan tempat tidur. Yang kedua, dari buku aktivitas B1 halaman 18. Anak-anak memberi tanda ceklis pada perlengkapan tidur. Yang ketiga, anak-anak menulis angka 3 dari buku mengenal huruf dan angka. Ingat anak-anak, tugas kita hari ini kirim lewat video atau foto bentuk kolase ke WA ibu guru masing-masing. Untuk kegiatan belajar hari Kamis, anak-anak menyiapkan tisu makan ya. Terima kasih anak-anak, terima kasih papa mama yang selalu sabar mendampingi anak-anak belajar di rumah. Salam sehat semuanya, sampai jumpa, terima kasih.